Hello, hello, jumpa lagi bersama Mr. Try. Kali ini ada updatean baru dan di situ ada event baru dari Black Desert Mobile. Yuk, seperti apa? Langsung aja. Oke, langsung kita klik mulai. Nah, ambil nanti aja ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya bisa klik auto dulu. Iya, biar dia grinding dulu. Nah, oke. Kita hari ini mau buat pusing-pusing Ria ya. Oke, begini. Ada event baru yaitu permainan 3x3 art puzzle event. Nah, game ini coba kita klik ya, kita klik mulai game. Nah, game ini mengingatkan pada game masa kecil ya. Jadi yang lahir tahun-tahun lama lah ya, nggak mau mesti tersebutin. Ini game-game nostalgia dan cara game ini mudah sekali, yaitu trik pertamanya adalah kita harus menjajarkan secara horizontal baris pertama, baris paling atas lah biasanya mesti tersebut sebagai patokan. Jadi kalau baris atas sudah jadi, biasanya baris kedua dan ketiga itu tinggal mengikuti saja. Yuk, seperti apa? Kita langsung cepet ya. Jadi biar nggak pusing-pusing, kita amati dulu gambarnya seperti apa. Oke, ini gambarnya kepala dari kar Anda ya. Oke, langsung aja. Langsung kita tekan ya. Oke, sepertinya kita harus naikkan kepalanya. Nah, lalu kita turunin dulu. Turunin apa naikkan ya? Ah, sepertinya bulu meraknya itu di sebelah atas nih. Nah, oke. Kita naikkan aja dulu ya. Kebetulan salah satu tanduknya itu sudah di atas ya. Jadi mungkin kita naikkan. Nah, sudah jadi kan teman-teman. Jadi baris pertama sudah sejajar. Oleh karena itu kita tinggal menggeser-geser baris yang kedua dan ketiga. Itu sudah pasti gampang. Jadi teman-teman gak usah mikir bolak-balik sampai kepala pusing ya. Oke, ini geser ke kiri ya. Oke, itu lehernya kayaknya geser ke kiri ya. Kepalanya naik ya. Masuk ya, hampir jadi teman-teman. Oke, kita geser kanan dulu. Nah, ternyata ini masih ada yang gagal ya. Oke, hampir jadi ya. Yang penting dia masuk dulu ke sana. Nah, ini dia sudah di situ ya. Oke, kita tarik ya. Nah, lanjut. Iya, jadi teman-teman. Jadi begitu, semudah menjentikan jari Thanos ya. Iya, langsung jadi ya. Apa hubungannya sama Thanos ya? Oke, kita terima hadiah. Oke, nah itu dia hadiahnya. Yuk, kita lihat seperti apa sih hadiahnya. Nah, kita lihat hadiahnya ya. Dapat apa sih? Dapat apa? Peti ini ya. Dapat relic, fragment dan lain-lain. Kita langsung buka aja gunakan ya. Apa yang didapat? Apakah semuanya yang dapat? Gaskan. Waduh. Lumayan lah daripada lumayan ya. Oke, jadi seperti itu tips dan trik dari Mr. Try. Jangan lupa kalau ada trik baru atau teknik baru silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di tips dan trik berikutnya. Bye-bye, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Dadah!